Rufus boy, let me love boy, what you know? Rufus boy, let me love boy, what you know? Rufus boy, let me love boy, what you know? Halo Pak Suki. Pak Suki kepalanya mulus banget. Pakai krim apa? Nama bapaknya Suki. Tahu kepanjangannya apa? Suki Nem. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita bertiga mau ke Hongkong. Wow. Udah kayak Thailander belum? Kita bertiga nih, tapi berasa rame banget. Dan hari ini aku kacamatanya bling-bling ya. Emang beli di mana sih? Ih, apaan sih cium-cium? Kalau mau cium tuh gini tahu. Kayak kemarin? Gini kalau mau cium tuh. Komen di bawah enaknya nanti selama kita di Hong Kong kita maunya bagusnya. Pasti. Maksudnya, komen di bawah enaknya nanti Richie selama di Hongkong kemana aja, ngapain aja, cobain makanan apa aja. Terus ada mbaknya lewat tuh, lihat tuh tadi. Madam, hai mbak, mbak mau masuk kolam ya. Aduh, kacamataku melorot, maklum ya hidungnya gak ada. Sekarang sambil nonton, sambil like, sambil di subscribe. Karena mungkin aja video di Hongkong itu merayakan 2 juta subscriber. Kalau gitu, ya udah, sampai ketemu di Hongkong. Ibu rajin ya, Bu. Ini namanya Caca. Caca ini orangnya lucu. Lihat deh. Dur. Itu kan lucu. Ini komen di bawah, kalian pilih tim Atika, tim Caca atau tim Riches, oke? Okay? Kita akan buat konser musik yang paling G2 tilo. Apa salah dan dosa ku sayang cinta sudah kau. Coy, tak jurus yang sangat amat. Oh, Biti. And if you love me, but you never let me go. Astagfirullahaladzim. Lupa pesan kamar hotel. Ya ampun, kamu kan tadi aku punya aplikasi Traveloka, benar. Kita bisa pesan kamar hotel. Wah, ternyata bukan tiket pesawat aja ya, Cis ya? Semuanya bisa. Klik aplikasi Traveloka, cari hotel, ketik kota tujuan kita. Kalau Ricis, pilih nginepnya di Kowloon karena di sana dekat banget nih dengan pusat perbelanjaan. Nanti akan ada beberapa list hotel yang bisa kamu sesuaikan dengan budget kamu. Udah deh. Udah aman. Udah dapat ya kamar. Iya, benar banget. Kalau gitu sekarang kita cus. Angka. Penonton mau ikut? Mau, ya udah, ayo, come on. Ini kita di pesawat, niatnya pengen nonton film horor. Tapi pas aku klik, yang keluar ginian. Astagfirullah, tapi wah, kita udah sampai bandaranya Hong Kong. Apa nama bandaranya? Namanya Adi Sucipto. Kita dari sini ke hotel mau naik kereta. Kereta malam. Pernah sekali aku pergi di Jakarta ke Surabaya. Jadi kita gak perlu takut lagi mau ke hotel karena kelupaan pesan hotel. Tapi kita udah pesan tadi di Traveloka, langsung dapet. Sangat mudah sekali. Bener, teman-teman semua. Gak perlu khawatir. Betul, gak perlu khawatir. Nanti bisa ikutin cara Ricis. Kalau misalnya jalan-jalan ke luar negeri atau keluar kota atau kemanapun itu lupa pesan kamar hotel, bisa langsung pesan di Traveloka aja. Rufus boy, let me love boy, what you know? Rufus boy, let me love boy, what you know? Rufus boy, let me love boy, what you know? Rufus boy, let me love me. Got up my... Yeay, kita udah sampai di HK. Tahu HK? Dia loncat orang saja. Sekarang kita udah nyampe di HK. Tahu HK apa? Apa tuh? Hello Kitty. Si Caca nggak bisa masuk karena kartunya error. Mau lihat mukanya? Nggak bisa.
Oh bisa. Ya kok bisa sih? Baru mau ditinggal. Kita udah naik kereta, udah jalan jauh banget dan belum nyampe ke hotel. Dan kita mau nyambung taksi tapi gak ada yang mau angkut kita karena katanya udah mau sampai. Malam yang sangat seru, gimana? Lah adek bang, please jangan tanya kenapa aku malam-malam tapi pakai kacamata gelap. Saya bukan yang lag ya, walaupun tengah malam saya pakai kacamata hitam kayak yang lag. Pokoknya kita nanti akan naik pesawat, tapi dia bukan pesawat. Barat naik karpet terbang, tapi dia bukan karpet terbang. Ini teman-teman bisa lihat, antriannya panjang banget kayak mau ngantri sembako. Bahkan dari Jakarta mungkin udah ngantri. Sampai ke sini itu nggak mungkin ya. Tapi, Ricis punya solusi. Gimana caranya supaya kita nggak antri lama? Aduh, capek deh. Hari gini ngantri lama. Hello. Semuanya pada ngantri. Hello. Caranya supaya kita nggak antri lama. Kita pilih aktivitas dan rekreasi. Klik. Nah, udah deh kita ketik nama destinasi atau aktivitas kita yang mau kita datengin. Oh, gampang banget kan teman-teman? Nah, kalau Ricci sekarang pengen ke Ngongping 360. Nih, ada di sini. Cari tiket. Set. Setelah udah, kita tinggal pilih nih teman-teman, mau yang mana. Kalau Ricci pengen yang ini dong. Tuh. Kemudian kita bisa lihat voucher kita teman-teman. Udah deh. Vouchernya udah berhasil dan kita bisa langsung masuk ke tempat rekreasi itu. Tuh. Cara itu tadi mempermudah kita untuk bisa langsung naik ke Ngongping. Jadi nggak usah antri-antri. Kalau yang lain tuh ngantri lama banget, tau nggak? Kalau lama-lama keburu ditikung orang. Poninya lucu banget. Poninya kayak mangkok tuh nggak lu? Untuk teman-teman yang pakai Traveloka, teman-teman bisa lewat sini, muluskan jalannya semulus kisah cintamu mungkin. Tuh, jadi lewat sini teman-teman nggak perlu tuh ngantri-ngantri kayak gini. Ah, udah nggak zaman ya, nggak jauhnya. Sekarang Ricis mau tukerin voucher yang dari handphone abangnya ganteng kayak Afgan. Jadi ini mempermudah kita untuk segera naik cable car. Kalau yang lain masih ngantri, kita tinggal lihat Traveloka, tinggal tuker, udah langsung bisa naik. Simple kan? Ya iyalah, ya Ricis gitu loh. Ini juga mempermudah kita supaya kita bisa PDKT sama abang. Jadi kamu gandengan tangan lewat sini. Kita akan naik yang ini. Dia mau mengantarkan kita ke tempat di mana tempat itu adalah bukan tempat. Bingung ya. Pokoknya komen di bawah siapa yang mau ikut Ricis liburan ke Hong Kong. Aku tunggu komen kalian sebanyak mungkin. Yang beruntung aku akan ajak. Kebut banget. Harus ikut Ricis liburan kemanapun. Jangan lupa lewat Traveloka kayak Ricis. Jadi gak ribetnya, aku rekomendasiin banget ya. Karena aku udah ngerasain sendiri, gak ribet banget. Dan oh my god, teman-teman. Aduh, berisik. Kita sekarang on the way ke puncaknya dalam durasi 25 menit. Bisa kayak tidur di sini? Oh my god, keren banget. Mau dong, fotoin dong. Coba deh. Kita berjalan di lombang. Masya Allah, indah banget. Selain indahnya berlibur dengan Traveloka, tentu indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu tadi itu barusan adalah cuplikan yang tidak seharusnya kalian tonton. Kita udah nyampe dan sekarang di Hong Kong kita bertiga. Coba dong komen di bawah nama teman-teman sahabat kamu, siapa yang pengen diajak jalan-jalan kayak kita. Hey, I'm jomblo, hey. Hey, you know jomblo, hey. Capture bagian ini. Tag ke IG kita. Kalian lihat ya kenapa dari tadi aku selalu pakai kacamata, karena nih mataku lagi bengkak banget karena aku kurang tidur sama kurang perhatian. Ya teman-teman gimana, punya cekal lebih enak.
Di Ngongping Garden Restaurant ini makanannya halal. Jadi teman-teman gak perlu khawatir deh. Lihat nih Ricis, makannya lahap banget. Begini ya jomblo, liburan, peluknya tiang. Jadi aku tuh peluknya tiang nih. Kalau dia mah yang digandeng pasangannya. Hai, 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 hai. Please jangan komen di bawah dasar jomblo. Aku liburan, aku peluk-peluk tiang. Bukan berarti aku jomblo ngenes, oke? Okay? Please. Tapi jomblo kesepian. Tahu kan ngongkong kepanjangan dari apa? Orang kaya itu ngongkong. Sekarang kita lagi mau nonton Motion 360 bla bla bla. Ini tolong bacain. Kita harus masuk, tapi teman-teman sayangnya di dalam enggak boleh buka kamera. Jadi kita harus nonton tanpa kamera. Kita masuk dulu ya. Bye. Selesai nonton itu tadi. Keren banget. Ternyata Ricis bisa nonton parodinya Jackie Chan secara langsung. Pokoknya semuanya keren dan itu nyata di depan muka kita. Yeah. Teman-teman, aku rekomendasiin kalau ke Hong Kong jangan lupa mampir ke sini. Stage 360 ini adalah tempat dibuatnya film-film action di Hong Kong. Di sini kita bisa melihat bagaimana film dibuat dengan atraksi yang diperlihatkan langsung dengan pemainnya. Keren banget. Untuk teman-teman yang mungkin berliburnya ke Hong Kong, Ricis rekomendasiin banget kalian wajib mampir ke Nongping Cable Car karena seru banget. Teman-teman wajib cobain, wajib datengin, dan jangan lupa harus lewat Traveloka karena benar-benar mempermudah kita dalam segala perjalanan apapun. Pokoknya percaya sama Ricis, ini aku nggak bohong, benar-benar aku udah ngerasain sendiri. Kita hari pertama di Hong Kong yang spesial banget. Pokoknya habis ini kalau kalian setuju, aku upload part 2 atau enggak, komen di bawah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noi Fang Yao. What did you say? Aduh, kenapa jadi medok? Kenapa dia medok?